Artinya bahwa malam ini juga teman-teman bisa melihat Polri telah menyerahkan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 31 Juli lalu. Proses serah terima Joko Chandra dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Jakarta. Saat ini Joko Chandra ditempatkan di cabang Rutan Salemba yang berada di Mabes Polri untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus yang menyangkut dirinya. Saat ini yang bersangkutan dititipkan di Rutan cabang Salemba yang ada di Mabes Polri. Ini juga tentunya memudahkan bagi Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saudara Joko Chandra. Yep. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.